Ya, halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya Riwi Guna. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki jet clean merek Kyodo, yang mana mesin ini mempunyai keluhan yaitu suaranya kasar atau berisik. Dan keluhan yang kedua yaitu dia keluar airnya sangat kecil. Jadi nanti seperti apa prosesnya, teman-teman bisa lihat di video kali ini. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan klik tombol like, tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita mulai. Itu kita bongkar dulu bagian pistonnya atau torsen clamp-nya. Cara membukanya teman-teman bisa perhatikan di video ini, yaitu kita buka dulu bagian as. Di asnya ini ada baut atau pen yang cara membukanya menggunakan kunci L, teman-teman ya. Kita buka dulu di bagian sini. Setelah terbuka seperti ini, kita buka juga baut bagian ini, baut pengikat pistonnya. Di sini ada dua baut, teman-teman ya, yaitu baut bagian atas dan baut bagian bawah. Ini karena steamnya emang jarang dibuka, jadi agak keras bukanya. Bautnya lengket. Nanti buat teman-teman yang mungkin menggunakan steam yang satu tipe dengan steam yang saya buka ini, bisa menggunakan cara yang saya gunakan ini. Jadi steam ini keluarnya itu yang tadi saya bilang suaranya kasar dan airnya yang keluar sangat kecil atau kurang tendangannya. Nah, setelah kebuka semua, kita nanti akan lepas di bagian pistonnya ini. Kita buka dari dinamonya. Soalnya yang akan kita ganti yaitu lahar bambu. Sedangkan lahar bambu itu posisinya ada di as pistonnya ya, di dalam. Setelah kita lepas dari dinamonya, kita nanti akan buka bagian torsen clamp. Nah, di depan sini ada dua baut. Nanti kita akan buka dua-duanya. Baut yang ini dengan yang satunya itu. Nah, nanti kita akan buka. Kalau untuk nanti masangnya diharapkan pelan-pelan teman-teman ya. Soalnya dia terbuat dari kuningan. Jadi rawan patah atau retak. Nah, yang kita ambil di sini teman-teman ya. Nah, lahar bambu itu letaknya dia di sini antara lahar yang oleng ke as pistonnya. Dia ada di tengah-tengah itu. Sebelum kita buka asnya, teman-teman jangan lupa di situ juga ada pen sama seperti yang tadi waktu kita buka as dinamo tadi, cuman dia ukurannya lebih kecil. Nah, di sini ini karena saya kebetulan kunci L-nya
nggak punya ukurannya, jadi saya menggunakan tang. Tapi kalau misalkan dia bautnya yang jenisnya di dalam, mau nggak mau kita harus menggunakan kunci L. Setelah kendor semua, ini udah mulai kendor. Nah, itu kita nanti akan lepas as lahar bambunya. Nah, ini asnya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu asnya di mana, nah ini asnya ini. Ini emang kecil. Kalau untuk besi mungkin ukuran 8 kalau nggak salah ini. Nah, seperti ini. Ini asnya sebenarnya juga udah mulai agak dalam. Dan untuk lahar bambunya dia di sini. Teman-teman bisa lihat. Sebenarnya yang bikin kasar yaitu biasanya pelor yang di lahar bambu itu sudah mulai rontok, teman-teman ya. Karena benturan. Karena asnya itu udah nggak rata, jadi dia benturannya sangat beresiko sekali untuk ini merusak laharnya. Ini lahar barunya kita akan pasang. Seperti ini, setelah kita pasang, kita masukkan kembali. Tapi sebelum dirapikan, diharapkan dikasih paslin teman-temannya atau apa namanya, stempet, supaya laharnya lebih tahan lama. Kita masukkan kembali, kita rapikan. Setelah rapi seperti ini, nanti kita kencangkan kembali pennya. Kalau teman-teman mempunyai ukuran kunci L-nya, bisa menggunakan kunci L-nya. Karena ini kebetulan saya nggak mempunyai ukuran untuk membukanya, jadi saya menggunakan tang. Untuk lebih bagusnya sebenarnya kita menggunakan kunci L, teman-teman ya. Ini karena darurat, jadi saya menggunakan tang. Kalau misalkan sudah terpasang semua, kita nanti akan merapikannya kembali. Seperti ini, teman-teman ya. Kita sudah rapikan. Dan ini bagiannya sudah kita tempel di dinamo. Seperti yang pertama tadi, untuk merapikannya ya kita pasang satu persatu. Kita kencangkan terlebih dahulu baut yang atas, tapi diusahakan jangan terlalu kencang ya. Soalnya yang bawah belum terpasang. Nanti kalau yang bawah sudah terpasang, baru kita kencangkan satu persatu. Sebelumnya ya, saya mohon maaf karena gambarnya goyang-goyang teman-teman ya. Karena kita tidak menggunakan tripod, karena tripodnya kebetulan kemarin belum ada. Kita kencangkan kembali. Nah, teman-teman ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Cara memperbaiki steam Kyodo bersuara kasar dan airnya kecil. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.